Halo teman-teman, di sini saya Abdar Ayah Aliguna dan kameramennya itu adalah Ahmad Wahid. Ya, di sini kita mau nge-review tentang Indomie baru, rasa Indomie mie goreng baru rasa ayam bawang. Ya, ini ayam bawangnya, ini yang goreng. Oke, yuk. Nah, ini kita lihat komposisi dari yang ayam bawang biasa nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, Indomie itu pasti isinya ada bumbu. Pastilah, ada bumbu gak enak. Terus juga ada ini, minyak. Kalau misalkan di Indomie yang kuah. Nah, kalau misalkan di Indomie yang goreng, ya, ini tuh isinya ada bumbu juga ya. Bumbu, terus ada lagi, ya seperti biasa, bumbu untuk mie goreng. Dan juga ada yang spesial. Nah, ini nih kerupuknya, kerupuk udang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari segi bumbu, kalau misalkan saya dirasakan bumbu yang dari rasa ayam bawang kuah, rasanya itu memang agak asin. Asin ya pastilah. Dan juga emang terasa gitu ya, seperti ayam bawang biasanya. Nah, kalau misalkan yang mie goreng rasa ayam bawang, pas saat dirasakan rasanya itu lebih seperti mie remes ataupun seperti seperti model seperti itulah. Jadi nggak terlalu dekat rasanya seperti ini. Dan juga dari bumbunya pun seperti di sini itu ada sekitar seperti hijau-hijaunya gitu ya, daun. Nah, kalau misalnya di sini lihat tuh nggak ada seperti itu. Nah, ini di tahap terakhir, yaitu tahap dari rasa nih, dari misalkan indah. Ini ya mie kuah, dan juga ada mie goreng, gitu ya. Dan spesialnya di sini, yaitu adalah mie goreng dengan kerupuk ya. Bukan dong? Bukan. Nah, inilah kerupuk, bisa kan? gak bisa di... Wah! Nah. Bisa dilihat teman-teman. Ini adalah dari mie goreng rasa ayam bawang ya, dengan kerupuk apa ini? Kerupuk udang. Ya seperti itu. Dan juga di sebelahnya ada mie Indomie rasa ayam bawang juga, tapi kuah seperti itu. Nah, dari segi rasa nih, kalau misalkan teman-teman bisa ngerasain ya, ya pasti udah pernah lah yang namanya rasa ayam bawang. Mungkin emang seperti biasa ya itu. Nah, kalau misalkan di mie goreng ayam bawang, ini tuh coba ya. Rasa dari ayam bawang ini sedikit kurang, jadi lebih ke mie goreng ya pastilah, karena emang mie goreng. Dan dari rasa mie ayam bawang ini emang agak kurang, tapi tetap kok enak. Sekarang saya sebagai komentator akan mencoba bagaimana Indomie mie instan rasa ayam bawang yang kuah. Coba dulu. Mungkin rasanya sudah diketahui seperti apa. Biasa. Sekarang kita akan mencoba Indomie mie goreng rasa ayam bawangnya.
rasanya sangat amat jauh ya. Ditambah lagi dengan kerupuknya yang minimalis. Menurut saya mungkin tidak enak dua-duanya. Karena mungkin saya sudah lapar, sudah kenyang maksudnya, karena sudah makan tadi. Ya, seperti itulah komentar saya. Nah, seperti itulah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung mau Indomie kuah ataupun mau mie kuah, maksudnya mau ataupun mau mie goreng, enggak usah bingung. Ada mie goreng rasa kuah. Ataupun masakan mau mie kuahnya, sok aja. Enggak ada yang larang kok. Oke, goreng atau kuah. Dadah.